Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dan sekarang saya ada di Patah Suci Madinah. Ini lagi menuju ke Masjid Nabawi ya. Dan Masya Allah tabarakallah, sore hari ini ada beberapa rombongan jemaah dari Indonesia yang berada di Kota Suci Madinah ini. Termasuk ibu, bu, assalamualaikum bu, dari Indonesia. Dari mana Indonesianya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Kau sembara dinten jadi ya bu? Oh, ini baru datang ya. Udah dari Mekah apa? Belum. Oh, Madinah dulu, Jeddah, Madinah. Jadi mungkin 4 atau 5 hari di sini ya, 4 hari? Iya, 4 hari, Masya Allah. Ibu ini dari Bandung, barusan katanya baru nyampe ke Kota Suci Madinah. Ibu baru datang, Ibu? Iya. Gimana perasaannya, Bu? Sekarang nyampe ke Kota Madinah, Bu? Ini mau baru nyampe ke Madinah, belum ke Mekah. Iya, pastinya seneng ya. Seneng, alhamdulillah. Udah masuk hotel apa langsung ke sini nih? Baru mau masuk, belum beres. Oh iya, saking kangennya langsung ke sekitar Masjid Nabawi. Di Bandungnya, sadayana, sok mangga dilajeng. Itu ada travel dari Kota Bandung ya. Dan inilah situasi dan kondisi sore hari di Masjid Nabawi. Sekarang jam 5:30. Masya Allah. Dan juga untuk cuaca hari ini di Kota Madinah cukup sejuk ya, dingin. Jadi untuk para jemaah-jemaah kita yang datang di bulan ini lumayan langsung bisa, maksudnya cuacanya langsung bisa beradaptasi karena cuacanya nggak terlalu panas ya untuk di bulan ini nih. Nah, kita lihat juga di sebelah kiri kita di sini ada jemaah dari Indonesia juga yang kemungkinan ini bisa jadi ini baru datang atau mau ziarah sekitar Masjid Nabawi ataupun mungkin sebentar lagi mau meninggalkan Kota Madinah ini melanjutkan ke Kota Suci Mekah ya. Ini dari Indonesia, ini dari Indonesia juga. Ya Allah. Cukup rame ya di sore hari ini. Dan bisa kita lihat juga di sebelah kiri kita ini juga ada jemaah dari Indonesia. Saya lihat kayaknya iya benar, dari Indonesia juga. Masya Allah. Ya pastinya teman-teman ya, saya selalu mendoakan bagi semua subscriber yang menonton video ini, terutama keluarga saya nih dari Indonesia. Semoga bisa secepatnya datang ke Kota Suci Madinah ini dan pastinya datang ke Kota Suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan semua subscriber pun mudah-mudahan sekeluarga bisa segera dipanggil datang ke dua tanah suci Mekah Madinah, bisa ziarah sekitar Madinah, terutama kita bisa ziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah dirindukan oleh seluruh umat muslim dari seluruh penjuru dunia ya. Masya Allah. Nah, saya lagi berada ini sebentar lagi melewati pintu berapa ini? 21. 2122 ya.
Jadi jam segini mah kebanyakan para jemaah ada yang sudah masuk ke hotelnya masing-masing setelah tadi laksanakan sholat asar berjamaah ya. Yang mau beli sejadah Madinah ada tuh sejadah raudhah ya di sebelah kanan kita di pintu 22 dulu mah di sini 22 23. Oh, dan ini ada perbaikan di depan Hotel Darut Taqwa lagi diperbaiki. Sekarang saya mau menuju lagi ke mobil karena sebentar lagi mau meluncur ke kota Mekah bersama Kang Alman dan juga Pak Bahrawi, Kang Jenny Abuy, Kang Irlan ya. Mau meluncur lagi ke kota Mekah. Masya Allah. Dan di sana terlihat KFC ya penuh. Tuh, yang mau beli makanan di KFC. Ada juga yang lagi nyantai-nyantai itu ya. Tadi setelah sholat qadha asar lagi menunggu tibanya azan maghrib, nyantai dulu. Nah, sini pun ada yang mau masuk ke hotel ya setelah beribadah di dalam Masjid Nabawi. Ada juga yang lagi belanja. Oh, yang lagi belanja oleh-oleh, belanja tasbih, makanan, sejadah, sorban, top, abaya dan lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Top juga bagus-bagus. Mulut. Tapi gak ada jemaah Indonesia ya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nyimak menonton video ini. Jadi di sore hari ini saya cuma mau nge-share suasana di sekitar Masjid Nabawi dan Masya Allah ya, barusan ada beberapa para jemaah yang berdatangan ke kota Madinah ini. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan subscribe dulu biar saya makin semangat membuat video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ngantuk sedikit, aduh.
Bu, di mana Bu hotelnya Bu? Yang dari Bandung ya Bu ya? Udah datang. Oh, ke sana, oranye semua. Masya Allah. Adem. Adem ayem. Adem walaupun sekarang ya aku dan mau memasuki musim dingin, tapi saya kurang begitu hafal jalanan di kota Madinah, jadi saya hanya tinggal ngikut yang di depan, yaitu mobilnya Pak Bahrawi. Betul. Enaknya di kota Madinah ini kan tidak ada macet kan, benar nggak? Saya nyari dulu biar enak. Tidak seperti di kota Jeddah. Di kota Jeddah sekarang nggak milih sore hari atau malam hari, pagi hari, siang hari, macet terus. Ya selalu macet. Karena hampir separuh sebagian pemukiman di kota Jeddah itu